Halo Van, sorry banget ya, kakak nggak bisa bantuin kamu pindahan hari ini. Soalnya kakak ada jadwal operasi. Kamu nggak apa-apa kan pindahannya sama Alex aja? Iya nggak apa-apa kak, santai aja. Lagian kan barang-barang aku nggak banyak juga. Oh iya, tapi untuk DP kosannya kakak udah bayar kan? Iya udah kakak bayar kok. Kamu sama Alexa tinggal bayar tagihan bulanannya doang. Yaudah, udah dulu ya. Kakak mau siap-siap buat operasi nih. Iya kak, waiting. Udah belum sih prefernya? Kalau udah kita langsung berangkat sekarang aja ya, biar nggak kesorean juga. Noni. Bagus ya, jadi ini tujuan lo kesini buat duduk sambil main HP doang. Kalau gitu mah nggak usah kesini, ngeribetin doang tuh nggak? Ah, ini lagi gue beresin kok. Tadi gue cuma ngecek HP doang bentar. Nanti gue beresin kok. Mata lo yang diberesin? Ini tuh bukannya beres, malah makin berantakan. Nah udah sore. Iya, ini mau gue beresin kok. Ngomel mulu kayak orang tua. Selamat sore, ada yang bisa saya bantu? Kita berdua mau ngekos di sini, Mbak. Untuk lantai dan nomor berapa ya, Kak? Untuk lantai 3, nomor 5, Mbak. Oke, mohon tunggu sebentar ya, Kak, biar saya cek dulu. Untuk kakaknya, atas nama siapa ya? Atas nama Rei sama Gio, Mbak. Aduh, mohon maaf banget ya, Kak. Untuk lantai 3, nomor 5 sudah ada yang booking, dan katanya mereka mau check-in hari ini juga. Tapi tenang aja kok, kita masih ada kamar kosong di lantai 2. Dan kebetulan belum ada yang booking juga. Gimana nih Al, lantai 3-nya udah ada yang booking lagi? Ya udah, di lantai 2 aja. Kan kata mbaknya juga belum ada yang booking, jadi bisa kita isi. Bukan gitu masalahnya, Cok. Lantai 3 itu lebih luas, jadi lebih enak buat kita nongkrong sama anak-anak. Lu gak dengar barusan kata mbaknya? Lantai 3 itu udah ada yang booking, dan orangnya juga mau check-in hari ini. Gimana bisa diambil alih? Gimana sih lu? Jadinya gimana ya, Kak? Kita mau ambil yang lantai 3 aja, Mbak. Lagian kan kita udah pasti mau check-in hari ini. Sedangkan yang booking itu belum tentu mereka jadi ngekos di sini. Jadi yang pasti-pasti aja lah. Aduh, gimana ya, Kak? Saya nggak enak sama yang udah booking. Takutnya nanti mereka marah lagi sama saya. Kalau gitu, kita bayar 2 kali lipat lah, Mbak, untuk bulan ini. Gimana? Gila nih orang. Gimana mbak? 2 kali lipat loh bulan ini. Jarang-jarang loh ada yang mau bayar 2 kali lipat. Dua kali lipat ya kak. Kalau masalah itu boleh lah, bisa diatur. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga anda nyaman. Rei, tunggu. Kenapa lagi? Udah gila ya lu. Orangnya kan mau check-in hari ini. Pakai bayar 2 kali lipat segala lagi. Lu harus pikirin juga lah, gimana kita bayar kosan bulan depan. Aduh Al, kan ada pepatah yang mengatakan, siapa cepat, siapa dapat. Lagian, orangnya juga belum tentu jadi ngekos di sini. Dan lagi, untuk tagihan bulan depan kan udah normal. Walaupun seandainya gak kebayar, kan masih bisa minta ke bokap lu. Bokap lu kan orang tajir, jadi gak usah terlalu diambil pusing lah. Susah juga ya ternyata ngomong sama modelan kadal kayak lu itu. Lah kok ngamuk? Gimana? Udah beres belum pindahannya? Beres lah sama Bang Reima. Apa sih yang gak beres? Beres dari mananya kali? Baguslah kalau udah beres, jadi kita gak perlu repot-repot lagi ngebantuin. Al kenapa Rei? Kok mukanya kayak jeruk peras, asem banget? Biasa lah Cok, dia itu lagi PMS, makanya dari tadi bawahnya marah-marah terus. Lu pikir gua mak lu PMS? Hahaha, bercanda kali bro, serius am. Oh jadi ini kosannya, worth it juga sih, gak salah gua ngekos disini. Woi, ngomong-ngomong lu gak mau turun tah, kayak induk ayam aja bersemayam. Halo kak, selamat sore, ada yang bisa saya bantu? Ini kak, kita yang mau ngekos di kamar lantai 3 itu, dan hari ini kita mau check-in. Oh, yang udah bayar DP itu ya? Aduh, mohon maaf ya sebelumnya,
Untuk kamar lantai 3 udah ada yang ngisi. Dan orangnya juga tadi udah bayar tagihan untuk bulan ini. Lah mbak, gimana sih? Kan saya udah booking kamarnya. Saya juga udah bayar DP. Harusnya itu udah jadi simpenan saya dong. Mohon maaf ya kak, sekali lagi. Tapi mas-mas yang tadi maksa dan mereka bayar 2 kali lipat tagihan bulan ini. Jadi atas kebijakan perusahaan kami menyetujuinya. Nah, gak bisa gitu lah mbak, ya rugi di kita lah. Yaudah mbak, kita pesan kamar yang kosong aja. Gak bisa gitu lah Lex, ini curang namanya. Terus mau lo apa? Lo menyamperin orangnya gitu, mau tukar kamar ha? Ya gak bakalan bisa lah. Yaudah mbak, kita pesan kamar yang kosong aja. Oke, tunggu sebentar ya kak. Sekali lagi, saya minta maaf atas ketidaknyamanannya. Fan, katanya Ri sama anak cowok lainnya ada di kafe deket sini loh. Hah? Seriusan lu? Iya, tadi Ri DM gua. Gimana kalau kita samperin? Sekalian cari makan, soalnya gua lapar banget dari tadi belum makan. Weh, Cok, katanya Jevan sama Alexa ada deket sini juga loh. Dan kabar baiknya, katanya Jevan mau satu sekolahan sama kita. Kalau kayak gitu, bakalan seru dong satu sekolahan lagi sama Jevan. Emang Jevan siapa? Kok gue baru denger sih? Dia itu teman sekolah FT kita dulu. Dia pindah sekolah ke Korea pas mau naik ke kelas 6 SD. Info pentingnya, dia itu cakep pol, Cok. Gue yakin sih, kalau lu ngeliat Jevan, pasti lu bakal naksir sama dia. Ini gue gak salah lihat kan? Itu kan Al sama teman-temannya. Lu gak salah lihat, itu bener Al sama teman-temannya. Ya udahlah, kita samperin kesempatan gue nih biar deket sama Al. Hai Al, kalian nongkrong di sini juga. Kebetulan banget dong. Kita boleh ikut gabung nggak? Kan nggak enak kalau nggak sengaja ketemu, tapi nggak nongkrong bareng. Nah, itu dia yang ditunggu-tunggu, datang juga. Tara, siapa yang datang? Jevan, kok lu nggak ngabarin kita sih kalau mau pindah ke sini? Sorry ya, biar surprise aja gitu. Tapi beneran cakep juga sih. Oh ya, kalian bareng mereka kesininya? Enggak kok, kita cuma kebetulan ketemu doang. Santai aja kok, kita nggak sengaja ketemu. Oh ya, lu sama siapa? Kenalin dong sama gua. Gua baru lihat, kenalin. Dia Zevana, teman masa kecil gua. Dia pindah dari Korea, dan dia bakal satu sekolah sama kita. Dan kemungkinan besar juga, dia bakal jadi saingan terberat tuh. Oh, Zevana. Ya nggak bakal jadi saingan lah. Kan temen lu, temen gua juga. Kan gua temen lu. Ya nggak bakal jadi saingan lah. Ih, lawak. Sejak kapan juga gua temenan sama Jablay jadi itu? Untuk saat ini gua harus pura-pura baik dulu sama si Udik ini. Biar gua bisa dapetin hatinya Al. Oh ya, gengs. Gua sama Zevan mau ke McD nih. Ada yang mau ikut nggak? Ikut lah. Kebetulan kita juga belum makan nih. Yaudah, guys yuk, gue udah lapar banget. Juga ikut ya, soalnya gue belum makan dari tadi, gue lapar banget. Bukannya lu barusan dari sana ya? Gila ya, kita kan barusan dari sana, Ege. Udahlah, lu ikutin aja gue. Iya sih, tadi gue dari sana, tapi gue gak jadi makan, soalnya ngantri banget. Tenang aja, hari ini gue traktir kalian semua kok. Kalian bebas mau makan apa aja. Nah, kalau gini kan enak, kapan lagi coba lu traktir kita? Maksud gue itu bukan kayak gini. Kenapa coba gue duduknya terpisah sama Gio? Harusnya kan gue duduk di samping dia. Gini nih, kalau nggak nurut sama teman sendiri, bukannya untung, malah buntung. Gue pikir ini kemauan gue juga. Ya kagak lah bego. Kalau gue tahu endingnya bakal kayak gini, ya mendingan gue memilih pulang dari tadi. Apain juga gue ngikutin mereka. Udahlah, belum terlambat. Kita pulang sekarang aja. Gue tuh udah nggak bisa makanannya semua. Perut gue itu udah melampaui batas banget. Udah gila ya lu. Ya gak mungkin lah gue pulang sekarang. Kalau gue pulang sekarang, ya ada gue malah makin rugi. Pokoknya gue harus nungguin mereka sampai pulang. Terus, lu nungguin mereka, mau lu tagih satu persatu, ha? Ya kagak lah. Berdua itu otaknya gimana sih? Gue itu nungguin mereka pulang, biar gue bisa pulang bareng sama Al. Ngerti lu berdua? Hah, manis juga ya. Makasih banget ya, Rin. Lu udah traktir kita semua. Sering-sering aja lah kayak gini, biar dompet gue juga aman. Santai aja lawan, ini mah bagi gue mah belum seberapa kalau traktir makan doang. Ya easy lah ya. Oh iya Al, gue boleh gak pulangnya bareng lu? Soalnya kan udah malam, gue takut.
gue gak bisa, soalnya gue gak pulang ke rumah, gue gak kos di sini. Jadi lu gak kos di sini juga, Al? Kebetulan dong, gue sama Zevan juga gak kos di sini loh. What? Jadi kosan mereka deket kan? Ih, sialan banget sih. Iya, gue sama Al gak kos deket sini. Jangan bilang lu sih dua kali lipat itu ya. Kok lu tahu sih kalau gue bayar kosan dua kali lipat? Iya, tahu orang gue kos sama Zevan yang bayar DP-nya. Walah, jadi kalian berdua. Ya sorry, gue kira bukan kalian. Udah lari, mending kita pulang aja. Ngapain coba di sini? Cuma jadi kacang doang. Ya udah deh Al, kalau nggak bisa, gue pulang duluan ya. Sampai jumpa besok di sekolah. Iya, sorry banget ya. Anak-anak, mohon perhatiannya sebentar. Hari ini kita kedatangan siswa baru pindahan dari Korea. Silahkan masuk, nak. Wah, jadi dia sekolah sama gue. Perkenalkan diri kamu dulu ya, nak. Baik, Bu. Hai semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama gue Zevana, pindahan dari Korea Selatan. Semoga kita bisa berteman dengan baik ya. Ya udah, kamu duduk di bangku yang kosong ya, nak. Baik, Bu. Gimana, San? Lu betah nggak sekolah di sini? Sejauh ini sih, gue betah-betah aja. Soalnya kan ada kalian juga. Sorry ya, San. Gue sama Aca kemarin nggak bisa bantuin lu pindahan. Soalnya gue kemarin benar-benar sibuk banget sama Aca. Iya, gak apa-apa. Lagian kan barangnya juga gak banyak, jadi gak terlalu repot. Geng, gimana kalau hari Minggu nanti kita liburan? Mumpung ada Zevan kan di sini. Ya kan Zevan bakal di sini terus. Lu kira Zevan mau kemana lagi? Ya takutnya lah, tau sendiri lah. Zevan kan suka pindah-pindah sekolah mulu. Tenang aja, gue gak bakal pindah lagi kok. Gue udah menetap di sini. Ini bagus tuh. Kebetulan hari Minggu ini gue lagi free juga. Tapi masalahnya kita liburannya kemana ya? Gimana kalau kita ke pantai aja? Kan kebetulan Al juga punya villa di pantai. Jadi kita gak perlu bayar sewa inapnya. Ya lumayan lah. Gratisan kan? Wah, ide bagus tuh lah. Tumben lu pinter. Tapi ngomong-ngomong, anak cowok kemana ya? Kok gue gak lihat dari tadi? Kayaknya itu deh anak cowok. Iya benar itu mereka. Cie, kok lu bisa tahu sih itu mereka? Apa jangan-jangan lu merhatiin Al ya? Siapa juga yang merhatiin Al? Orang gua ngeliat Ray kok. Tapi gua setuju banget sih kalau seandainya lu deket sama Al. Dia itu ganteng, pinter. Ya minusnya cuma agak cuek aja sih ke lawan jenis. Bro, kayaknya itu Zevana deh sama teman-temannya. Iya itu mereka, samperin yuk. Kalian kebetulan banget kesini. Kenapa? Kangen ya sama kita? Idih, mana ada kita kangen sama kalian. Jangan pede deh. Kita itu rencananya minggu ini mau liburan. Dan liburannya itu mau ke pantai. Nah, kan lu punya villa di pantai Al. Gimana kalau kita nginepnya di villa lu aja? Ya lumayan kan gratis. Gimana? Villa lu lagi kosong gak? Kalau lagi kosong, bisa kali. Ide bagus tuh. Gimana Al? Villa lu kosong gak? Ya ayo aja sih, kebetulan villa gua lagi kosong kok. Nice, jadi deal ya, minggu ini kita liburan ke pantai. Tapi kalian bakal ikut semua kan? Iya, kita ikut semua, Zevan juga ikut kok. Baguslah kalau kalian ikut semua, kan kalau rame lebih seru juga. Kayaknya bener Darin, apa yang dibilang sama Seleksa itu, cewek itu bakal jadi saingan terberat tuh. Ya gak bakal mungkin lah jadi saingan gue. Gue itu lebih modis dan lebih populer di sekolah ini. Sedangkan dia gabung sama geng udik ya mereka. Ya gak bakal bisa jadi saingan gue. Kalau dia ngerebut Al dari lu gimana? Ya gak bakal bisa lah. Gue itu sama Al teman masa kecil. Dan orang tua gue sama orang tua Al juga deket. Ya gak bakal bisa lah dia ngerebut Al dari gue. Oh iya, gue ke toilet dulu ya bentar. Mau gue anterin gak? Gak usah, gue bisa sendiri kok.
gue punya sesuatu buat Lurin. Apaan ikut gue sekarang? Run. Gimana? Udah masuk belum? Gimana bos, waktunya kita beraksi. Udah belum sih? Lama banget. Pegel nih kaki gue. Lu bisa gak sih? Lama banget dari tadi. Lama-lama keburu patah nih tulang ekor gue. Kayak gitu doang juga lama banget sih. Sabar, bentar lagi nih. Udah beres nih Rin, aman. Oke, saatnya gue yang beraksi. Ih, kok lampunya mati sih? Pintunya juga kok kekunci? Kok Zevan lama banget sih ke toilet? Apa jangan-jangan dia nyasar lagi? Apa bakalan nyasar, Alex? Kurang toilet sedih gabian kayak gitu masih gak kelihatan. Kok perasaan gue gak enak ya? Al, lu mau kemana? Kok lu ke toilet? Tolong, please ada orang gak sih di luar? Tolongin gue tuh kekunci. Kok kayak suara Zevan ya? Tolongin gue tuh kegelap. Sabar sebentar, ini lagi gue buka kok pintunya. Lu gak apa-apa? Gue takut banget. Gue gak suka gelap. Udah, gak apa-apa. Kan udah terang. Ada gue juga kok. Jadi gak usah takut lagi ya. Sekarang terjungnya, katen sih kan gak